Oke, selamat datang kembali di channelnya Wawan Pesek. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah sempetin mampir di channel YouTube gue ini ya. Oke, kali ini seperti biasa dan ini sangat istimewa, saya akan membahas crypto hook kembali teman-teman ya, yaitu update terbaru. Dan sepertinya memang saya harus pamit ya di website crypto ini karena ada beberapa alasan dan tidak saya lanjutkan lagi teman-teman untuk bermain di crypto ya. Mungkin ini juga video terakhir saya tentang crypto. Kenapa saya membuat video terakhir ini ya, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, di sini websitenya 2019 crypto ya, LLC Alrec Research ya, kalian nanti bisa lihat. Itu tadi pembaruan untuk websitenya ya tahun 2019. Dan di sini untuk loginnya cuma ada 3 akun media sosial ataupun akun Google ya, ada Facebook, Google, dan sepertinya Instagram teman-teman. Yang tadinya ada beberapa akun yang bisa kita daftar ya. Oke, dan pembaruannya di sini saldo saya berubah menjadi $100 ya, jadi kembali lagi seperti semula ya. Makanya di sini saya akan berhenti aja bermain di crypto teman-teman. Dan untuk pesan terbaru dari admin CryptoHook ya, di sini saya baru buka ya, udah beberapa hari nggak main. Di sini pembaruannya adalah bahwa websitenya bisa digunakan untuk bahasa Indonesia teman-teman ya. Dan saya nggak tahu kenapa harus bahasa Indonesia teman-teman ya, padahal ada bahasa lain ya. Kemungkinan memang peminatnya banyak ya dari Indonesia, makanya mereka untuk mentranslate bahasanya ke bahasa Indonesia teman-teman ya. Dan nanti buat kalian tinggal dicek kembali aja akun CryptoHook kalian ya, pasti ada pilihan bahasa yaitu bahasa Indonesia. Oke, itulah untuk pesan admin terbaru dari CryptoHook ya. Di sini saya menyayangkan sekali saldo saya berubah menjadi $100 ya, atau kembali seperti pengguna baru teman-teman. Dan memang mungkin harus saya akhiri ya untuk bermain di crypto, karena setiap kali saya melakukan penarikan nggak ada satupun yang dibayar ya teman-teman ya. Ataupun mungkin admin CryptoHook melihat video saya ini, ya silakan aja admin melakukan pembayaran ya untuk penarikan saya yang sudah beberapa kali di moderate payment terus teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini ada update terbaru yaitu tentang pilihan bahasa, yaitu bisa ke bahasa Indonesia ya nanti websitenya. Yang kedua itu mereka sudah memperbarui untuk websitenya yaitu di 2019 dengan cara loginnya cuma hanya memakai salah satu 3 akun yaitu Facebook, Google, dan mungkin itu tadi seperti Instagram teman-teman gambarnya ya. Dan buat teman-teman saya nggak menyarankan ya, terserah kalian mau lanjut ataupun enggak ya. Kalau saya mungkin saya akan berhenti teman-teman ya, karena ini sudah keputusan saya dan 1 tahun lebih teman-teman ya, gak ada hasilnya teman-teman ya, bahkan email juga gak dibales teman-teman. Dan mungkin website ini mempunyai banyak penghasilan ya, karena setiap kali kita membuka website CryptoHook ini ada beberapa iklan yang muncul ya teman-teman ya. Mungkin penghasilan mereka lumayan besar ataupun sangat besar karena website ini masih bertahan teman-teman ya. Lihat saja di situ ada beberapa iklan yang muncul teman-teman ya. Di sini untuk setting penarikan masih sama seperti dulu ya, jadi nggak ada pembaruan ya, masih sama ya. Hanya saja mungkin kalau kalian melakukan withdraw ya masih di moderate payment teman-teman ya. Dan semoga saja admin melihat video saya ini ya, ya karena saya mungkin nggak akan mereview lagi ya, dan buang-buang waktu saya saja teman-teman ya. Sudah beberapa kali review, sudah beberapa kali memperkenalkan website ini kepada teman-teman, tetapi hasilnya nol besar ya. Ya seandainya admin membayar saya $1000 atau $2000, oke lah, nggak apa-apa, bagi-bagi hasil ya teman-teman ya.
dari penghasilan iklan yang muncul ya teman-temannya di website crypto ini. Oke, dan selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang riwayat story saya di sini masih kosong, karena seperti yang tadi saya bilang itu kembali lagi seperti pengguna awal teman-teman ya. Dan kalau dulu bisa balik lagi untuk saldonya ya, karena dulu ada pembaruan, tapi yang ini kita mengakses CryptoHub itu berbeda ya. Yang dulunya lewat Ulogin ya, untuk masuk ke akun CryptoHub ya melalui perantara. Tetapi yang sekarang berubah atau berbeda yaitu Clogin. Nanti akan saya kasih tahu buat teman-teman ya. Karena di CryptoHub ini ada sebuah website perantara ya untuk masuk ke akun CryptoHub ini ya. Oke ya teman-teman ya, nanti akan saya jelaskan, dan ya terserah teman-teman sih kalau teman-teman mau lanjutkan atau seperti saya ini berhenti. Terus terang di sini mungkin saya akan berhenti teman-teman ya, total berhenti untuk mereview CryptoHub lagi teman-teman ya, karena saya sudah sangat kecewa ya. 1 tahun lebih teman-teman ya mengumpulkan balance segitu banyak, memperkenalkan website ini kepada teman-teman kalian semua ya, saudara atau siapa aja, tetapi ya seperti itu teman-teman ya, nggak ada hasilnya teman-teman ya. Dan yang untung ya yang punya website ini teman-teman ya, karena mendapatkan iklan ya, jadi mereka mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul di website mereka teman-teman ya. Tetapi kita sebagai pengguna ya, kita ya nggak dapat apa-apa teman-teman ya, buang-buang waktu aja teman-teman ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke akun Facebook saya teman-teman, akan saya perlihatkan ya. Oke, di sini kalian nanti akan melihat, jika kalian masuk melalui Facebook, kalian pilih pengaturan ya. Kalian pilih pengaturan ya, lalu aplikasi dan situs web ya. Nah, nanti di sini kalian akan melihat ya. Pilih yang diakses menggunakan Facebook. Lalu kalian akan diarahkan halaman seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada Ulogin dan Clogin. Yang pertama Ulogin itu yang saya mainkan teman-teman, atau yang membuat saya masuk di CryptoHub teman-teman melalui Facebook. Entah kenapa pembaruan yang ini saya diarahkan ke Clogin teman-teman. Jadi penghasilan saya selama ini itu hilang teman-teman ya, dan seperti pengguna baru. Tetapi jika yang dulu jika masih Ulogin, pasti data kita masih ada di CryptoHub teman-teman ya. Berikut juga saldonya. Nanti teman-teman tinggal dicek aja ya, jika kalian masuk ke Facebook atau lewat Google ya. Kalian cek aja untuk yang diakses menggunakan website apa, nanti kelihatan di sini. Untuk yang versi pertama CryptoHub menggunakan Ulogin ya, dan yang versi terbaru Clogin teman-teman. Nanti teman-teman pasti ya hitung-hitung kaget teman-teman ya, karena selama ini saya nggak bahas yang itu teman-teman ya. Jadi di CryptoHub ini kita masuk itu melalui perantara website teman-teman, yaitu seperti website iklan kali teman-teman ya. Oke, dan mungkin itu aja penjelasan saya kali ini tentang update terbaru CryptoHub ya, dengan pilihan bahasa Indonesia. Yang kedua, websitenya sudah diperbarui, hanya 3 akun yang bisa mendaftar ataupun login ya, yaitu Facebook, Google, dan satu lagi mirip-mirip seperti Instagram. Yang ketiga, kita masuk menggunakan Clogin teman-teman, bukan Ulogin lagi ya, sudah berbeda. Jadi otomatis saldo kita akan kembali seperti pengguna baru. Oke, paham ya, itu untuk update-nya. Dan yang terakhir, terus terang ya, di sini saya mereview video ini yang terakhir. Ya, mereview video CryptoHub ini yang terakhir. Karena sudah beberapa withdraw nggak dibayar dan email nggak dibalas, jadi saya nggak akan mereview CryptoHub ini lagi teman-teman ya.
Oke, terima kasih udah nyimak video gue sampai selesai, dan tetap semangat dan selalu ceria. Bye-bye.